Hari ini aku akan menghabiskan semua koin yang ada di akaun CPM aku dengan membeli semua skin dan body kit yang ada di CPM 4.8.3. Macam korang nampak itu, aku mempunyai 22,170,000 koin. So tak apa cakap banyak, aku akan membeli semua skin dahulu yang ada di akaun ini. Jadi kalau kita pergi ke Select Driver, kita akan membeli dahulu skin perempuan. Pak Arab ni bos. Jadi kita akan membeli pula ni apa, dia tak tahu aku ni benda ni. Bella Ciao ni money heist, money heist. Full lah mak, banyak gila tu. Sebelum ni kalau aku nak beli barang dekat CPM, aku akan fikir dua kali tau. Tapi sekarang ni kan, tutup mata pun boleh. Tak sampai satu minit kita dah borong satu kedai untuk bahagian perempuan. Jadi kalau aku kira secara total, aku dah habiskan dalam 4,700 koin semata-mata untuk watak perempuan. Jadi kita akan beli pula, oi, kita akan beli pula untuk lelaki, Abang Johnny. Tapi kenapa kasut tak ada yang baru? Abang Johnny asyik tak pakai baju. Apa kata saya belikan abang sepasang pakaian yang sangat handsome? So kita akan beli dahulu daripada topi. Abang nak pakai apa ya? So Abang Johnny, kita akan belikan Abang Johnny baju putih ha. Barulah Abang Johnny kan bercita-cita nak jadi astronot. Beli semua, beli semua. Memandangkan Abang Johnny dah membantu saya dalam membuat video, saya akan membeli sahaja apa yang abang nak. Tapi malangnya untuk update kali ni, tak ada sebarang pembaharuan untuk pakaian, untuk skin. Dia just tambah body kit sahaja. So kita akan tengok berapa banyak duit aku akan habiskan untuk body kit yang seterusnya. Sultan mah bebas. So mantap tu. 12,000 coin boys. Seterusnya pula kita akan membeli body kit yang ada di dalam CPM ini. Jadi kalau aku check lah kan, ada sebanyak 22 kereta yang aku masih lagi belum membeli yang mempunyai body kit berbayar menggunakan coin. Jadi kereta pertama kita berada di nombor 3. Jadi setahu aku untuk kereta ni cuma ada satu body kit saja gunakan coin. Ni untuk dia punya ni kan, untuk dia punya fender satu. Seterusnya pula untuk Honda EK9, Honda EK9 update kali ni banyak sikit body kit yang berbayar. Memang Ozaf nak cekik darah sikit lah. Kalau kau nampak, fuh. Ini kereta apa? Ini kereta racer ke kereta racer? Cuba korang komen di bawah berapa anggaran coin yang aku akan habis di dalam video kali ni. Apa cerita ni bos? 30 pelah mah. Sambil-sambil tu cubalah korang pegang kalkulator kan, nak kira berapa banyak aku dah habiskan dalam video ni saja. Dia lebih fokuskan terhadap body kit lah. Nampak spoiler pun tak relax ni, spoiler helang kan ni. Kepala nenek dia semua guna body kit coin. Gila lah, cekik darah ni. Kita beli ya. Beli. Untuk kereta ni pun banyak lagi benda yang aku belum beli. Tapi ada setengahnya aku dah belilah. Update kali ni pun ada bug baru dekat bahagian apa, hood depan dia jadi invisible warna hitam. Aku tak tahu kenapa terjadi macam tu. Fuh, aku risau kau yang aku habis tu. Sebab aku cakap banyak dah aku dah beli. Okey, kita akan beli yang fender. Ni okey. So untuk Chevrolet ni murah sikit dia punya harga kan, 10. Seterusnya pula FD2R bapak banyak. Untuk video kali ni bukan aku nak review tau dia punya kereta ke body kit, aku just nak borong semua. Seterusnya pula Ford Ranger. Ngantuk pun ada beli benda ni lah buat video malam-malam. Lepas tu borong semua benda dekat CPM ni. Rasa macam kaya pula. Cik, acar lebih. Fui. Aku baru sedar ada benda ni tau. Cantik tu. Seterusnya pula kereta Subaru BRZ ataupun Toyota 86 kan. R34 pun banyak pembaharuan. Kita akan beli. Ada bau-bau. Bau-bau Sultan lah. Bau-bau Sultan. R7 pun tak banyak pilihan tapi banyak juga makan coin. 7,000 coin aku ni. Fuh. I'm running out of coin. Huh. Ok,
Sip, 70, 40, 50, 40, 30, 50, 40, 30. Kita kena buat video ni dalam masa 10 minit. Paling aku nak buat video ni sekejap ke. Sepatutnya video kali ni aku tak nak rekod pun sebenarnya, sebab aku nak habiskan duit saja. Tapi memandangkan aku dah malas buat video, aku buat video ringkas lah. Subaru, Subaru. Aduh, korang rasa adakah coin yang aku mencukupi untuk membeli semua body kit yang ada di CPM ni? Komen di bawah. Let's go, speedrun. Aha, yang guna duit SPM pun aku beli sekali. Tak kisah. Okay, speedrun. Eh, ada lagi satu. Aku tertinggal. Let's go. Aku tak tengok pun, aku tak kisah ni cantik ke, buruk ke, besar ke, kecil ke, panjang ke, keras ke. Janji power, janji habiskan coin. Oh, mantap tu. Dan pastikan video kali ni juga mencapai 3000 likes. Let's go. Come on, sikit lagi. Lagi 2 kereta saja. And lastly, untuk pengakhiran video body kit kita pada kali ni, iaitu pula kereta BMW M 8 pelama. Ini siapa pula toyol, mana curi aku punya enjin ni, hilang koi. Okey, untuk kereta kali ni pun banyak pembaharuan body kit. So memang update kali ni memang dia fokuskan terhadap body kit, map. Dan lastly, tekan butang sebelum aku beli benda ni, pastikan video kali mencapai 3000 likes. Boom. Daripada 22,000, akhirnya koin aku tinggal 1,000 lebih ke. Jadi guys, aku sudah menghabiskan 20,000 koin dalam masa satu video. Jadi 20,000 koin tu, 20,000 koin tu bernilai berapa? RM600. Okay. So guys, aku rasa aku dah membeli dalam 95% barang yang ada dekat CPM ni. Daripada keseluruhan barang yang aku belum beli lagi, contohnya macam horn, wheel dan juga siren polis. Tetapi selain daripada itu, aku sudah pun memborong semuanya. So guys, itu sahaja video kita pada kali ini. Aku harap korang enjoy. Pastikan video kali ini mencapai 3000 likes. Kita jumpa dan sudah. Assalamualaikum. AKA Nazu sign out.